Oke semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya bro-broku semuanya. Dan kali ini, kemarin di part yang sebelumnya, part 1, kita telah memasang mika dengan ukuran 0,20 mili. Dan kali ini kita akan memasang kawatnya yang ukuran 0,45 dan 0,35. Jumlahnya telah ada di video yang part pertama ya. Dan ini spoolnya model 33 ya. Jadi kita itu memakai lompat 6. Setelah lompat 6, lompat 8. Setelah lompat 8, lompat 10 seperti ini ya. Kalian dapat melihatnya, kalian dapat menyontohnya seperti ini langkah-langkah kerjanya untuk cara menyepul pompa air. Oke, selamat menonton ya, dan harap perhatian baik-baik karena ini tak semudah membalikkan telapak tanganmu, bro.
Oke, dan video selanjutnya akan saya sediakan di link di deskripsi bawah ini. Apabila tersedia, maka akan ada tulisannya part pertama, part kedua, dan part selanjutnya. Anda dapat menonton juga yang dari part pertama sampai part terakhir ya.